Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton-penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, apa khabar kita pada pagi ini? Moga-moga kita berpagi-pagi dalam keadaan beriman kepada Allah, dan berpetang-petang juga kita kekal dalam keadaan beriman kepada Allah. Jangan disebut sebagai hadis Nabi SAW, pagi kita dalam keadaan beriman, petang kita kufur. Mungkin petang kita beriman, pagi kita kufur. Na'uzubillah. Kita tidak mahu menjadi sebegitu. Dan insyaAllah untuk menambahkan input iman dalam pertemuan kita dalam mukaddimah pada pagi ini, insyaAllah kita akan membincangkan apakah perkara yang berkaitan dengan amalan kita dalam kehidupan kita seharian, iaitu persoalan mandi wajib. InsyaAllah bersama-sama kita dalam rancangan mukaddimah pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kamu berjunub, hendaklah kamu menyucikan diri. Berdasarkan ayat yang kita bacakan sebentar tadi, nyatalah bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ke atas kita untuk mandi apabila kita berjunub. Dan ini merupakan salah satu daripada hal keadaan di mana kita diwajibkan untuk mandi. Mengapa kita perlu membincangkan persoalan mandi wajib? Mungkin setengah daripada kita mengatakan ini sudah perkara yang terlalu biasa. Perkara yang bersifat fardu ain ini sudah lazimnya diketahui oleh semua orang. Kadang-kadang yang berhujah, kita dah belajar benda ni sejak daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi kita dah belajar, daripada kita tadika lagi mungkin sekolah rendah sampailah sekolah menengah, semua dah belajar dah tentang perkara-perkara begini. Tetapi sebenarnya sidang penonton yang dirahmati Allah, walaupun perkara ini kecil, ingatlah satu pesan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu memperkecilkan sesuatu yang bersifat ma'ruf ataupun kebajikan itu. Jangan. Walaupun perkara itu kecil, seumpama jasa burung yang membawa air dalam paruh untuk menghapuskan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Walaupun sedikit saja usahanya, tetapi besar maknanya. Begitulah juga dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi ini. Sebenarnya banyak persoalan, banyak kerenah manusia, dan kadang-kadang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah kita selepas itu tergantung kepada betapa betulnya ataupun tidaknya kita melaksanakan mandi wajib ini. Berat tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang biasa-biasa, tetapi perkara yang tertakluk kepadanya sah atau tidak ibadah kita selepas daripada kita melaksanakan mandi wajib tersebut. Penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan membincangkan apakah maksud dan erti daripada mandi itu sendiri, dan apakah maksud mandi wajib, dan seterusnya apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi wajib, rukun-rukunnya, dan mengapa kita perlu mandi wajib. Seterus daripada itu, kita akan membincangkan kaedah dan pelaksanaan secara praktikalnya, bagaimana kita nak melaksanakan mandi wajib ini supaya mandi kita itu disifatkan sebagai mandi yang sempurna, yang mampu mengangkat hadas kita. Yang pertama sekali, kita menjelaskan apakah itu mandi. Takrifan mandi ataupun al-ghuslu itu disebut oleh para ulama bahasa sebagai menjerus ataupun meratakan air ke seluruh badan. Tetapi apakah pula maksud mandi wajib itu sendiri? Mandi wajib bermaksud meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu, kerana sebab-sebab yang tertentu, dan dengan syarat-syarat dan juga kaedah yang tertentu. Inilah yang dimaksudkan dengan mandi wajib. Ini takrifannya dari sudut bahasa. Dan mandi wajib ini berbeza dengan mandi-mandi yang lain, antaranya disebut mandi sunat, kerana wajibnya kita mandi adalah disebabkan oleh beberapa keadaan ataupun alasan-alasan yang tertentu sahaja, yang insya Allah kita akan bincangkan sepanjang pertemuan kita pada kali ini.
Yang pertama sekali kita kena fahami tentang mandi wajib ni, apakah rukun-rukunnya dulu. Setiap perkara ada rukunnya. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, mandi pun ada rukunnya, sidang penonton dan rahmati Allah. Yang pertama sekali, rukun yang disepakati oleh para ulama semuanya mengatakan bahawasanya kalau nak mandi wajib, yang pertama sekali hendaklah niat. Kena niat mandi wajib. Niat ini sebenarnya apa kata Nabi SAW, an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Sepatutnya kita niat dalam hati. Kalau kita tidak berniat dalam hati, maka mandi itu tidak sah mengikut pandangan para ulama. Kerana itulah apabila kita nak mandi untuk mengangkat hadas, kita naklah berniat untuk mandi tersebut, kerana niat ini merupakan salah satu daripada prasyarat untuk amalan itu diterima. Niat bukanlah kalau kita nak katakan niat itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam hati, bukanlah semestinya dilafazkan niat itu. Tetapi apabila niat itu dilafazkan, tetapi apabila nak mandi kita tidak berniat, maka tidak dikira juga niat kita itu. Niat mestilah datang dalam hati. Lafaz niat merupakan satu permulaan, dan lafaz itu haruslah kita fahami, ia bukanlah niat yang sebenar-benarnya. Ia hanyalah permulaan kepada sesuatu nak menceritakan tentang apakah hasrat ataupun isi yang terkandung dalam niat itu. Antara lafaz niat yang sesuai untuk kita lafazkan, antara lainnya nawaitu li raf'i nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar lillahi taala, sahaja aku mandi untuk mengangkat hadas yang besar kerana Allah taala. Ini lafaznya. Tetapi sekiranya, sebagaimana saya ulangi sekali lagi, sekiranya kita tidak berniat dalam hati ataupun tidak berlaku lintasan hati kita untuk niat mandi wajib ataupun mandi mengangkat hadas, maka niat itu, lafaz itu tidak dikira, kerana lafaz itu bukanlah niat. Niatnya datang daripada hati. Itu yang pertama. Seterusnya, yang kedua, hendaklah meratakan air ke seluruh badan. Itu syarat ataupun rukunnya. Kalau tak meratakan air, contohnya dekat celah-celah bahagian ketiak dan sebagainya, kalau orang yang ada mempunyai muatan lebihan contohnya, macam-macam tayar spare dan sebagainya, semua kena digosok dan diratakan air di sekeliling kawasan tersebut. Kalau kita ada rambut, misal kata rambut kita tu hendaklah diratakan airnya. Kerana itulah dalam satu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i dinukilkan bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahawasanya aku ini memusuhi rambutku sehingga kan tiap kali rambut aku tumbuh aku akan cukur sampai botak, kerana aku khawatir rambutku ini tidak akan dikena air tatkala aku mandi ataupun terutama sekali mandi wajib. Sampai begitu sekali jaganya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan insya-Allah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sudah faham apakah itu rukun mandi, dan selepas ini kita memahami pula kenapa ataupun apakah perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk mandi, dan bagaimanakah kaedah-kaedah untuk kita mandi untuk mengangkat diri kita daripada hadas besar. Kita bertemu dan tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan pada pagi ini. Seterusnya, setelah kita memahami apakah itu rukun-rukun mandi, dan ada satu lagi rukun yang mungkin diperselisihkan antara para ulama, antara dia sama ada dia di kalangan rukun atau tidak, namun begitu elok kita mengambil sedikit faedah daripadanya, yang iaitulah hendaklah menghilangkan semua perkara-perkara ataupun najis yang ada pada badan ataupun perkara yang boleh menghalang air daripada diratakan ke seluruh badan. Seterusnya, sinar penonton yang dikasihi, kita nak membicarakan pula tentang apakah perkara yang mewajibkan kita mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi mengikut perbahasan para ulama ada lebih kurang 6. Ini yang wajib kita mandi. Yang pertama sekali, apabila keluarnya mani. Keluarnya mani, sama ada keluar mani antara lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita sekiranya keluar mani, wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, iltiqa'ul khitanain ataupun bertemu dua khitan, ataupun dalam bahasa yang lebih sesuai untuk difahami, jima'. Itu juga mewajibkan kita untuk mandi. Yang ketiga, bagi wanita. Yang tadi itu mungkin bercampur antara lelaki dan wanita. Yang ketiga, untuk wanita, haid, wajib mandi. Yang seterusnya, nifas, juga wajib mandi. Yang kelima, wiladah, iaitu juga wajib mandi.
Dan yang keenam, ini semua orang akan merasainya, iaitu mati. Mati juga wajib mandi kecuali mati syahid. Dan ada satu perselisihan juga di kalangan para ulama, apabila seseorang itu memeluk agama Islam, asalnya dia kafir, kemudian dia peluk agama Islam, maka setengah ulama mewajibkan juga untuk mandi berdasarkan hadis Nabi SAW. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, Nabi SAW mengarahkannya untuk mandi dengan menggunakan air sejuk dan daun bidara. Sedang penonton dirahmati Allah SWT, kita nak membicarakan tentang aspek-aspek ataupun kriteria yang mewajibkan kita mandi ini. Yang pertama sekali, iaitulah kita berjunub. Sama ada berjunub itu dengan keluarnya mani, ataupun berjunubnya kita dalam keadaan kita sesudah berjima. Yang pertama, keluarnya mani antara lelaki dan wanita. Keluarnya mani ini mengikut pandangan para ulama ialah terpancutnya air mani daripada kemaluan lelaki ataupun wanita dengan perasaan syahwat ataupun satu perasaan yang didatangi oleh perasaan, didahului perasaan keseronokan, akhirnya keluar mani, dan kerana itu disebabkan itu wajiblah kita mani. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, innamal ma'u bil ma', al-ma'u bil ma'i. Air itu dengan air. Maknanya bila keluar saja mani, lelaki ataupun perempuan, perempuan juga keluar mani, tetapi hanya perempuan saja yang mengetahui saat ketika manakah mereka keluar air mani. Dan lelaki juga keluar air mani, dan kerana itu wajib kita mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila lelaki ataupun suami isteri itu berjima ataupun bertemu dua alat kelamin, maka saat bertemu itu, dalam hadis Nabi SAW, apabila bertemu dua alat kelamin, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajiblah bagi mereka untuk mandi. Ini syarat ataupun sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, yang berkaitan hanya kepada wanita, iaitulah yang pertama sekali, haid. Haid dari sudut bahasanya iaitu aliran, sama ada aliran air ataupun sebagainya. Tetapi dari sudut istilah syaraknya, haid itu ialah damu jibil latin, darah yang merupakan tabiat yang akan keluar daripada rahim wanita setiap bulan dalam kitaran yang tertentu, dan semuanya ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila haid itu sudah berhenti, mungkin kebanyakan kita biasanya di negara kita ini ada yang haid satu hari ataupun selama 7 hari ataupun maksimumnya 15 hari sehingga selesai daripada haid itu keluar, maka wajiblah kita mandi. Kadang-kadang ada juga di kalangan kita yang tak tahu, kepada ibu bapa yang ada anak perempuan yang sudah mencapai umur baligh, hendaklah ingatkan anak-anak mereka tentang perkara ini. Seterusnya, nifas. Apakah maksud nifas? Sama macam nafas ke tidak, tuan-tuan? Nifas ni setengah-setengah kita tak tahu, setengah-setengah mungkin dah tahu, yang tahu kita peringatkan kembali. Nifas adalah darah yang keluar selepas daripada kita melahirkan anak. Bukan kita, bukan saya, bukan orang lelaki, tetapi orang perempuan. Orang perempuan bila keluar nifas, bila sudah melahirkan anak, ada darah yang keluar selepas itu. Dan maksimanya selama 40 hari. Dan kerana itulah sesudah selesai nifas itu, darah kotor yang keluar itu, maka wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Kerana sifatnya serupa ataupun tempat keluarnya serupa, sama dengan tempat keluar darah haid. Kerana itu dia wajibkan untuk kita mandi selepas daripada selesai nifas. Dan seterusnya, wiladah, iaitu proses kelahiran ataupun bukan kehamilan tetapi proses melahirkan anak, itu dinamakan wiladah. Jadi wiladah ini ada dua keadaan, satu keadaan keluar darah dan satu keadaan tidak keluar darah. Dan kedua-dua keadaan ini hendaklah juga selepas daripadanya diwajibkan kepada kita untuk mandi. Dan yang terakhir sekali ialah mati. Apabila seorang itu mati, maka wajiblah semua orang yang masih hidup, bukan dia sendiri yang nak mandi, tetapi orang yang masih hidup wajib memandikannya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dengan membicarakan kaedah-kaedah mandi wajib dan sunat-sunatnya selepas ini. Penonton dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bertemu lagi kita. Tadi kita telah membincangkan tentang apakah perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. Seterusnya, kita nak tahu pula apakah kaedah-kaedah yang sesuai dan juga yang bersumberkan hadis Nabi SAW ataupun sunnahnya, kaedah yang paling tepat mengikut sunnah, cara bagaimana kita nak mandi wajib ataupun kita nak mandi untuk mengangkat hadas.
Yang pertama sekali, sebelum daripada kita mandi, hendaklah kita membersihkan badan kita terlebih dahulu daripada apa jua kotoran. Kalau mungkin ada terlekat najis di badan kita, kita bersihkan dahulu. Ataupun mungkin ada perkara-perkara yang menghalang air untuk melekat di badan. Contohnya terutama orang wanita yang suka pakai Q-tex misalnya, yang pakai apa nama rambut, dye di rambut dan sebagainya, mewarnakan rambut dengan warna-warna yang tidak serap air, mungkin ada make up yang tidak serap air dan sebagainya, hendaklah dibersihkan dahulu. Semua ini hendaklah dibersihkan dahulu. Kemudian apabila kita nak mula mandi, hendaklah kita membaca bismillah. Ya, membaca bismillah sambil berniat untuk mengangkat hadas sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Seterusnya, apabila kita nak mandi, hendaklah kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kaedah ini adalah bersumberkan satu hadis yang paling baik diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Wallahu a'lam. Seterusnya, kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. 3 kali basuh tangan kita. Basuh tangan kita 3 kali. Kemudian kita membasuh dulu alat kelamin daripada kotoran dan najis. Itu kaedah-kaedah untuk mandi yang pertama. Yang seterusnya, kita mengambil wuduk macam biasa juga. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga. Dan kecuali basuh kaki. Basuh kaki ini kita akhirkan sesudah selesai mandi. Begitulah menurut sunnah Nabi SAW. Nabi, begitulah keadaan Nabi SAW ketika mandi, mengangkat hadas ataupun mandi wajib. Seterusnya, membasuh keseluruhan rambut di kepala. Kita jirus air ke kepala kita paling kurang 3 kali. Dan pernah ditanya oleh Nabi SAW terhadap orang perempuan yang menyimpan sanggul di rambutnya, macam mana nak kena buka ke sanggul tu, macam dalam iklan syampu buka sanggul dan sebagainya. Nabi kata tidak perlu untuk membuka sanggul, cukup memadai dia menjeruskan air dan air itu sampai ke kulit kepala. Itu kata Nabi SAW. Tetapi ada baiknya sekiranya boleh dan tidak menyukarkan, maka bukalah sanggulan rambut itu. Membasuh rambut 3 kali. Ataupun sehingga air menyerap ke seluruh kulit kepala. Seterusnya, membasuh kepala 3 kali beserta telinga dengan 3 kali cebukan air. Kaedahnya, kalau kita mandi di bawah pancuran air misalnya, tidak perlulah untuk 3 kali cebukan. Cukuplah air itu mengalir sahaja di badan kita. Seterusnya, menjeruskan air ke seluruh bahagian badan. Di sebelah kanan, yang pertama sekali kita basuh yang belah kanan dulu. Sesudah selesai belah kanan, kita basuh bahagian badan kita yang sebelah kiri. Ini mengikut sunnah Nabi SAW. Dan syaratnya, mestilah kita meratakan air ke seluruh bahagian badan yang boleh diratakan. Kalau celah-celah telinga, celah-celah ketiak kita mungkin, di celah kelangkang kita, di celah peha, di belakang pelipat kita dan sebagainya, semuanya hendaklah kita gosok dan bersihkan. Gosok, jangan tak gosok. Gosok sampailah bersih dan sampai rata keseluruhan air ke seluruh badan. Yang seterusnya, menjerus lambung kiri sudah kita selesai lambung kanan. Menjerus lambung kiri sampai yang ke bawah dan menggosok bahagian-bahagian yang sulit sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan akhirnya hendaklah kita membasuh kaki. Dan inilah kaedah ataupun tata cara untuk kita mandi wajib mengikut sunnah Nabi SAW. Dan sekiranya kita mandi menggunakan, misal kata saya sebutkan tadi, pancur air, ataupun kita mandi di dalam air yang mengalir, contohnya mandi dalam sungai dan sebagainya, tidak timbul persoalan air itu tidak cukup 2 kolah atau sebagainya. Ataupun kita mandi mungkin di dalam kolam renang yang airnya memang banyak daripada 2 kolah, tidak timbul persoalan air itu kurang dari 2 kolah. Tetapi sekiranya kita mandi daripada air yang kurang daripada 2 kolah, maka hendaklah kita berhati-hati apabila kita mencedok air tersebut dan kita jiruskan ke badan kita, supaya lebihan air daripada badan kita tidak terpercik masuk ke dalam air itu kembali. Dan apabila kita menurut riwayat Al-Imam Tirmizi, bahawasanya Nabi SAW hanya mandi junub dengan 1 gantang air saja. Hebat. Begitu berjimatnya Nabi SAW. Hendaklah kita dalam masa yang sama, kita nak mengikut sunnah, kita juga perlu jaga perkara-perkara yang supaya tidak mencemarkan mandi wajib kita. Antaranya, kita membazir menggunakan air. Kadang-kadang buka air yang tak sepatutnya, buka kuat-kuat,
air itu mengalir tanpa tujuan dan sebagainya, itu merupakan satu pembaziran, dan pembaziran merupakan kawan kepada kepada syaitan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, begitulah kaedah ataupun caranya untuk kita mandi wajib. Dan kepada mungkin yang melihat siaran ini, terutama sekali ibu bapa, hendaklah mengajar anak mereka, dan juga bagi anak-anak yang melihat perkara ini, hendaklah disemat. Dan juga apabila tatkala mereka ingin mandi wajib, hendaklah melaksanakan sebagaimana yang termaktub dalam sunnah Nabi SAW. Moga-moga dengan niat kita mengikut sunnah, dalam apa jua keadaan dan perihal hidup kita, akan diberkati oleh Allah dan menyebabkan kita disayangi dan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Moga-moga dengan sedikit panduan dalam rancangan ini bakal memberikan kita kemudahan, dan insya-Allah dapat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita lebih bersih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sehingga bertemu lagi dalam ruangan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.